makannya Anopen. Kita mau makan tempatnya Kak Ropen, Koko Ropen. Menunya di sana ya. Kita lihat menu sana. Oh, ini ada di sini. Wah. Ini produknya Bunda nih. Bunda Sarwinda. Nah, ini ada loh. Ini berapaan ya? Ntar aku tanya ah. Ternyata udah ada di Hong Kong sini, guys. Ini semuanya terlengkap deh, produk dari Akoroven Onsu. Terpancing sih. Nah, itu ada ayam geprek, ayam. Bentar. Ayam geprek. Gimana? Oh, ada lip langsung loh, Bro. Ini dapurnya ya? Oh iya, ini dapurnya. Oh, di sini ada penukaran uang ke kakaknya. Review ini makanan aku Ropen. Ayo. Apanya? Anak ikinnya lagi? Oh ada isi. Ini geprek. Anu ah, wongnya sibuk privasi dewi ya. Iya, orang kentang-kentang. Ya Allah, sambelnya Gusti Allah ya Allah. Aduh, ini memang benar-benar wah-wah. Ya Allah. Aku wis kedemben kae sakjane kok dengar lah iki mah kok ya cedokan sampean ya. Padahal aku setiap arune ini ngejak-ngejak ah karena nganu ngene aku Ruben ah ketemu ngene aku. Ternyata deh sekarang luar biasa sambelnya rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata aku kan wis kuwi kae nang kono enek anune Sarwinda, Bunda Sarwinda. Apa sing paketane? Kan jajal aku.
paket tempur apa itu ayam tak foto kok. Maksudnya pulang sambil bikin Allahu Akbar. Ini sambelnya kayak sambel bawang. Bawang karo minyak. Sambel mentah, lomboknya mentah. Sambel bawang. Terus ini ayam. Ini tadi berapa? 50. Ini 50 dolar. Enggak ada minuman. Cuman ini doang. Ya kan? Nomor berapa? 1 porsi. Nih ya. Aku nggak minta nasi deh ya Allah. Mantap pokoknya. Oh, pedesnya terlalu tahan. Nasinya pulen. Enak. Ayamnya enak. Pas karo harga. Kasar aku tuh nak isu-isu rata omongan sekoi. Tapi nasi ini enak banget. Nyambu sambel enak wae. Bakso ini. Sampai ya. Kita cari bakso. Aku nang saiko kan jam papa sore kan nang kiri. Minta omong ke koncoku kae. Balik nang ibu 11:30 kok ninggal. Kae sik enom lho. Tapi kok aneh lho. Penyakit omong. Baik. Kanker payudara loro-loro nih dioperasi kabeh. Cepat. Jadi ini dayu wong. Tonggone iku tang ditagih yo. Oh, penyakit di ronsen ra ketok. Karena kita ya berarti kan. Bisa kita nang dini nang karya di rumah ini ya lalu kok. Kampung. Ini halo. Satu lo. Percaya menang Epol mbak. Percaya api Epol lah. Menang mbak. Kita ini dari kecil karena majikan kurang 10 tahun, 10 tahun. Intenten ini long service. Tapi mbak itu serah kerja lah, kok ambil dino mbak ini. Terus saya ini mencoba finish kontrak ini loh. Kesukaan kali jadi jadi kayak jadi penyakit. Ngendeng. Ngendeng. Terus saya maksa lah ngerti bayi. Bayi siapa yang minum kelapa? Tema Bomonti sama es cincau. Kalau lu kadang ada masalah tertentu. Imbasnya nang penyakit. Cuma. Golek penyakit. Makanya aku kan mbokku langsung cimet tua aku kan. Katanya penyakit. Ada orang enggak?
Enggak, sini duduk sini. Dua gitu. Ada depan ada orang. Sehingga aku biar mas cilik kan dan aku istirahat menuju sepul nulo. Di pak malah kau yang nang juru kandang. Aku udah pada keramas begini kan sore orang ngepong-ngepong ya kongkul wis setengah hari mah. Cuci rambut lah tapi mbokku pas menjobo cuci rambut. Oke. Okay. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment serta share bila video aku ini bermanfaat guys. Oke, okay? Salam sejahtera, sehat selalu, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.